Tepuk tangannya dulu dong. Nah, selamat sore para penikmat seni sekalian, apa kabar semuanya? Lemes banget, apa kabar semuanya? Oke, selamat datang sekali lagi di Galeri Indonesia Kaya pada sore hari ini. Kita sama-sama di bulan Mei ini, semua acara selama akhir pekan akan dipenuhi dengan kesenian dari Indonesia Barat. Hari ini pertama kali gilirannya Sumatera Barat. Tepuk tangannya dari Sumatera Barat ada... langsung banyak suaranya ya. Ya, saya sebelum memulai lebih lanjut lagi ingin menginformasikan kembali kepada para penikmat seni sekalian yang sibuk mengangkat handphone dan kameranya, coba diingat-ingat flash atau lampu kilat atau blitznya dimatikan terlebih dahulu, karena nanti akan kalau misalkan lampunya menyala itu juga bisa mengganggu konsentrasi dari penikmat dari pelaku seni atau seniman yang tampil di depan. Jadi mohon kerjasamanya untuk dimatikan terlebih dahulu baru boleh mengambil gambar atau video. Ya. Nah, ini pegel deh. Ini mereka membawa bendera merah kuning hitam, ini bukan bendera Jerman. Tapi melainkan ini bendera dari suku Minangkabau yang disebut dengan Marawa. Mana yang dari Minangkabau, lihat tangannya boleh. Wah, banyak ya. Nah, ini pada hari ini Salingka Nagari Ranah Minang menghadirkan sebuah pertunjukan seni tradisi Minangkabau yang berbentuk tari dan juga musik. Hasil kreasi dari dua seniman besar asal Sumatera Barat, yaitu almarhum Haji Yusuf Rahman dan Ibu Dr. Anda Haja Syofiani Yusuf. Boleh tepuk tangan kalau mau tepuk tangan? Nah. Beberapa karya besar mereka berdua yang telah berumur puluhan tahun dan melegenda ke seluruh pelosok negeri akan kembali ditampilkan pada sore hari ini. Di antaranya itu adalah tari Pasambahan, tari payung dan juga tari piring di atas pecahan kaca. Nah, ini jangan dicoba. Don't try this at home ya, it's dangerous. Ya, pertunjukan ini juga menampilkan keindahan pakaian tradisi 4 luhak Minangkabau koleksi dari Ibu Dr. Anda Haja Syofiani Yusuf, pemilik dari sanggar ini. Sebentar ya, Dek, masih ada dua paragraf lagi, Dek. Sanggar Tari dan Musik Syofiani merupakan sebuah grup kesenian Minang yang terlahir di Kota Bukit Tinggi, berdiri sejak 15 Februari 1962. Didirikan oleh almarhum dari Bapak Yusuf Rahman dan juga Ibu Syofiani yang keduanya merupakan seniman sebagai maestro komposer musik dan juga maestro tari. Tepuk tangan lagi boleh. Ini jadi pertunjukan yang sungguh luar biasa ya, karena dengan sebuah grup seni yang memiliki dua studio tari di Bukit Tinggi dan juga di Padang, beliau berdua mengembangkan dan mempertahankan tradisi dengan mengajarkan kepada anak-anak dan remaja hingga kini berkembang di Nusantara. Dan beliau berdua juga merupakan dosen yang luar biasa karena mendirikan jurusan Sendra Tasik atau Seni Drama, Tari, dan Musik UNP Padang dan sekaligus menjadi pengajar di perguruan tinggi tersebut pada zaman tersebut dan juga mengajar di beberapa universitas luar negeri, yaitu di Universitas Malaya Kuala Lumpur, ada juga di Monash University Australia, dan aktif mengembangkan kesenian bersama Persatuan Minangkabau Singapura, Nippon Seinen Kyokai Japan, dan di Calgary University, Kanada. Anak didik beliau juga sekarang aktif mendirikan sanggar-sanggar di berbagai kota di Indonesia di bawah naungan Syofiani Foundation. Siap-siap, sebentar lagi ya. Habis dari, aduh, udah mulai bersuara. Jadi gak lama-lama lagi, ini langsung kita sambut, sama-sama kita akan segera menyaksikan. Yang pertama yaitu adalah Tari Pasambahan. Thank you.
Selam kasuaso buatan putih di gojurai, adai nimbagun niniak jumama, basiriah langko di dalamnya, baitu adai di minangkabau sampai kini dipakai juo. Kuk putih kapeh yodapi kitulie putih hati tabayang di wajah serato keadaan, siriah sahalai minta dicabiak langsuang dikulik, kapulan cukui silakan dusanak makan. Tanamlah siriah, tanamlah pinang sana, tanamlah karako jauh di halaman. Cabiaklah siriah, gatuklah pinang, golong roko jadi pamenan tangan. Kuk siriah yalah dicabiak, kuk pinang yalah digatuk. Sirahnya tampak di tabi bibia, manya terasa tasaki di kerangkuangan betubana. Sajua sanang kira-kira detik kami sana. Anak urang di kota Padang, nak lalu kalian mani, tarik topati sanang, ditarikan pulau tari, si kambang mani. Andam oi andam Padang mage janjang ampe pulu Padang mage merupakan lula dan tuo. Pakaian ini merupakan selendang yang terdiri dari tilakuang dan sarung sehingga dapat dikenakan oleh penggunanya untuk melaksanakan sholat lima waktu dimanapun pengguna pakaian ini berada. Cega andam oi andam andam oi andam andam oi andam oi andam oi andam oi andam andam oi andam andam oi andam oi andam oi.
Selendang ini dibawakan oleh Abang Jody dan None Monica yang merupakan Abang None Jakarta Barat 2017 dalam bulatan busana Padang Mage. Takui mandi yo andam oi denai nan takui basah basah mandi kalu bepari bersama andam. Kita sambut kurai lima jorok. Bukan denai takui mati yo andam oi denai nan takui kurai lima jorok merupakan luha nantanga Kabupaten Agam. Hiasan kepala merupakan penggambaran dari keadaan alam yang terdiri dari lima jorong atau lima desa. Andam oi andam oi andam oi andam oi andam andam oi andam andam oi andam oi andam oi. Yang tahu lagunya boleh sama-sama ya. Kelok sambilan. Abang Arfi dan None Asifa, finalis Abang None Jakarta Barat 2017. Mandaki jalan kapayoku buah barang titangkan kelo sambilan onde barang titangkan kelo sambilan di Malabadan indah karusua sadang basayan adia bajalan onde sadang basayan adia bajalan. Dan kini kita sambut onde sungai yang ala kokawa bang ala kokawa kini amu doyo onde ba ala kokawa ba ala kokawa kini amu doyo. Sungai yang merupakan luha nantuo terlihat lilitan kepala yang terbuat dari kain songket yang indah melambangkan tanduk kerbau yang menjadi ciri khas Minangkabau. Indah ala guno batang nambawan bawang di tanam harilah sanjo. Inilah Abang Irfan dan None Nisa, finalis Abang None Jakarta Barat 2017. Indah ala guno bakasil sayang sansaro badan kasudahannya onde sansaro badan kasudahannya onde ala kokaba ba ala kokaba kini ramu doyo onde. Selanjutnya kita saksikan bersama pakaian dari Payakumbu. Payakumbu terinspirasi dari Taram yang terletak di Kabupaten Payakumbu. Di tempat tersebut terdapat sebuah batu besar atau batu bule yang menginspirasi hiasan kepala yang dikenakan oleh wanita dari Payakumbu. Inilah dia, Alvis dan Olive dari Sanggar Sofiani. Sasa alhabana pasarang tarusani yolah lai karung jo sumpi yolah lai di tangah balai karung jo sumpi yolah lai di tangah balai lama alah bana salarang piaman yolah lai badaun kunyi yolah lai balau tukai badaun kunyi yolah lai balau tukai
Dan kini kita saksikan Pailah kasintu iyalah lai naik kereta iyalah lai di kurai taji. Dan kini bersama kita saksikan pakaian dari Batipua. Kolah mancubo salarang situ. Batipua merupakan suatu tempat yang terletak di antara Padang Panjang dan Batu Sangkar, termasuk dalam Luhang dan Tuo. Di daerah persinggahan ini terdapat 4 suku yang mendiami wilayah tersebut. Hal ini menginspirasi bentuk hiasan kepala yang memiliki 4 ujung tanduk yang merupakan perlambangan dari 4 suku yang mendiami Batipua. Pakaian ini dibawakan oleh Abang Kevin dan None Mercy, finalis Abang None Jakarta Barat 2017. Dan kini bersama kita saksikan pakaian khas dari Koto Gadang. Di Singkara, singgah dahulu. Koto Gadang yang terletak di Kabupaten Agam merupakan Luha Nantanga yang terkenal dengan kerajinan perak dan sulamannya. Pakaian yang dikenakan merupakan busana muslimnya orang Minang yang disebut dengan Tilakwa. Inilah Abang Teguh dan None Siva, Abang None Jakarta Barat 2017. Kita menuju Solo. Sebagaimana disenandungkan, Solo terkenal dengan berasnya. Selain beras, pencarian utama perkebunan adalah pisang, yang menginspirasi bentuk hiasan kepala yang terinspirasi dari tanaman pisang yang disebut sunting pisang sapara atau pisang sekebun. Inilah Abang Top, Abang Tommy dan None Maudi dari Jakarta Barat 2017. Si Sutan Mudo, Si
sultanmu dong. Bia abi, oi bia latan deo mama oi hati den kanai. Kaba aju kaba aju hati den kanai. Kaba aju kaba aju. Dan kini kita menuju ke kota Padang. Sansai Padang. Kota Padang merupakan kota perdagangan yang berada di daerah pesisir. Bertemunya berbagai budaya dan bangsa menyebabkan alkulturasi budaya yang mempengaruhi pakaian yang berasal dari Padang ini. Berbagai budaya tersebut bercampur namun tidak meninggalkan kekhasan Minangkabau. Busana ini diperagakan oleh Diki dan Mila dari Sanggar Sofiani. Gadih yo mama oi barana ampe den nanti juo den nanti juo barana ampe den nanti juo den nanti juo onde mande sansa. Dan kini kembali kita sambut ke-8 pakaian adat khas Minangkabau. Padang Mage. Kurai 5 jorong. Anak urang satu andale ya mama oi singgah ke rumah si sultan muda si sultan muda. Sungai yang Paya kubu kabaju tindak ada pe musim maniang ya mama oi musim manuai den nanti juo den nanti juo musim manuai den nanti juo batipu. Koto Gadang. Mande
Solo. Dan pada kita berikan sambutan ke-8 pakaian khas Minangkabau yang beragam, kaya dan indah. Inilah pakaian khas Minangkabau. Bungo lambayu
singgah lama mati, singgah lama mati, bungo lambayu. Hati siapa indah kasana, aduhai sayang. Hati siapa indah kasana, aduhai sayang. Malie rang mudo, malie rang mudo, manari payu. Malie rang mudo, malie rang mudo, manari payu. Thank you.
telah kita saksikan bersama Sile dari Minangkabau. Selanjutnya, sambil mempersiapkan penampilan selanjutnya, yaitu tari piring. Tari piring menggambarkan sifat bergotong royong masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat dalam bertani. Gerakan tarian ini memperlihatkan gerakan para petani dalam mengelola sawah, mulai dari mencangkul, bertanam, sampai panen tiba. Di akhir tarian, menggambarkan pesta rakyat dalam panen raya. Ketika musik semakin cepat, salah seorang penari akan melanjutkan tariannya di atas pecahan kaca yang melambangkan keberanian menegakkan kebenaran. Tarian piring ini begitu kesohor dan telah menjadi sebuah pertunjukan yang sangat spektakuler asli Sumatera Barat. Dan kini, mohon doa restu kita semua agar penari yang akan melaksanakan tugasnya ini selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, dikarenakan kebutuhan konsentrasi agar kembali memeriksa handphone Anda untuk tidak menggunakan tidak menggunakan sinar atau blitz, serta untuk anak-anak yang menangis harap ditenangkan. Sekali lagi, mohon kerjasamanya untuk konsentrasi para penari agar memeriksa handphone Anda serta tetap tenang selama pertunjukan berlangsung. Selamat menyaksikan tari piring. Thank you.
Tadi tali piring dari Sanggar Sofiani. Salingka Nagari Ranah Minang, kembali kita sambut seluruh penari serta pengisi acara pada sore hari ini. Tepuk tangan untuk 6 pasang Abang None Jakarta Barat yang turut andil dalam memperagakan pakaian asli Minangkabau. Selanjutnya, para penari Marawa. Dan para penari dari Sanggar Sofiani yang telah membawakan tari Pasambahan, tari Payung, dan tari Piring. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk Salingka Nagari Ranah Minang oleh Sanggar Sofiani. Oke, baiklah. Sebelum berpisah, kita akan mengabadikan momen ini. Silakan para musisi untuk juga bergabung di tengah. Serta kepada Ibu Sofiani, silakan untuk bergabung bersama para penari. Mungkin penarinya ada yang sedikit duduk ya, biar yang di belakang terlihat. Iya. Untuk adik-adik yang di depan boleh duduk. Iya. Duduk di bawah. Selanjutnya penari ada yang duduk di tangga bagian depan.
Ya, musisi boleh di sebelah sini juga masih kosong. Oke, mungkin untuk penari wanita boleh ke belakang, yang cowok-cowok boleh di depannya bisa setengah jongkok ya. Yang di bagian belakang boleh yang cowok-cowoknya maju, penari yang cewek silakan mundur ke belakang. Iya, oke. Benderanya boleh diletakin ke bawah, Dek. Oke. Ya, silakan.